Oke guys, di video kali ini gue mau ngebahas biodata dan agama dari top 7 besar Indonesian Idol. 1. Anggi Marito. Nama lengkap Anggi Marito Theodora Simanjuntak lahir pada tanggal 6 Maret 2002, yang kini sudah berusia 18 tahun, yang menganut agama Kristen. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Anggi Marito pernah menjadi bagian dari kontestan The Voice Indonesia. Di The Voice Indonesia 3, Anggi Marito menjadi kontestan yang berhasil maju hingga semifinal top 16 besar. 2. Asardi Adhari. Nama lengkap Asardi Adhari, kelahiran tahun 2002. Saat ini Asardi berusia 18 tahun, yang menganut agama Islam. Cowok yang kerap disapa Arik ini baru saja lulus SMA. Ia kini tengah fokus untuk mengembangkan bakatnya di bidang musik. Dan ia juga mempunyai band yang bernama Raini Fea. 3. Mars Nata Masaragi. Nama lengkap Mars Nata Masaragi, kelahiran tahun 2000. Saat ini Mars berusia 20 tahun, yang menganut agama Kristen. Pria berusia 20 tahun ini tercatat sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Meski baru berusia 20 tahun, Mars sudah mempunyai lagu sendiri dan tersedia di aplikasi Spotify dan Joox. 4. Kirana Putri Anandita. Nama lengkap Kirana Putri Anandita, lahir pada tanggal 13 September 2003, yang menganut agama Islam. Dara cantik 17 tahun ini, rupanya sudah sejak lama menekuni dunia tarik suara. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Kirana kerap mengunggah video saat mengcover lagu-lagu penyanyi tanah air maupun mancanegara. Ia bahkan sudah memiliki single perdana, yang berjudul Jadi Matahari. Dan baru-baru ini, Kirana kembali merilis single terbarunya, yang berjudul Merindukan Lagi. 5. Rimar Kalista. Nama lengkap Rimar Kalista, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1997, yang kini berusia 24 tahun, yang menganut agama Islam. Rimar Kalista adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi The Voice Indonesia musim kedua pada tahun 2016. Dan ajang Indonesian Idol musim 11 pada tahun 2020. 6. Melisa Hartanto. Nama lengkap Melisa Hartanto, kelahiran tahun 1994. Tahun ini, Melisa berusia 26 tahun, yang menganut agama Kristen. Melisa Hartanto merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol yang berasal dari Surabaya, tepatnya di daerah Mulyosari. Wanita 26 tahun ini bekerja sebagai penyanyi di acara pernikahan alias wedding singer. Sebelum mengikuti Indonesia Idol 2021, Melisa Hartanto sempat mengikuti kompetisi yang sama beberapa tahun silam. 7. Jamie Machita. Nama lengkap Jamie Machita, kelahiran tahun 1999, yang kini sudah berusia 21 tahun. Agama Jamie Machita saat ini belum diketahui. Dari informasi yang didapat, Jamie bukan non-muslim. Oke guys, itu tadi biodata dan agama dari top 7 besar Indonesian Idol. Nah, buat kalian yang mau request, kira-kira artis atau aktor siapa lagi yang pengen kalian kepoin, silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, see you!